Selamat datang di channel YouTube Belajar Ala Queen Genius. Kembali lagi bersama saya, Dea Santika Rahayu, yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan Belajar Queen Genius. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kimia, yaitu di kelas 10, tentang bab larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, namun bahasan kita kali ini akan fokus ke hubungan ikatan kimia dengan daya hantar listrik. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana nih ketika senyawa itu mempunyai ikatan ionik, kemudian daya hantarnya seperti apa, atau ikatan kovalen daya hantarnya seperti apa, kayak gitu. Nah, bagi adik-adik yang ingin pelajari terlebih dahulu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit, silakan adik-adik bisa akses di daftar video yang berada di channel YouTube Belajar Ala Queen Genius. Nah, baik, kita langsung mulai saja. Jadi di sini saya beri judul hubungan daya hantar listrik dengan ikatan kimia. Nah, hubungan daya hantar listrik dengan ikatan kimia. Jadi seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa dalam ikatan kimia itu ada jenis-jenis ikatan kimia. Ada ikatan logam, kemudian kovalen, kemudian ada ionik, gitu kan. Bagaimana nih daya hantar listriknya? Nah, di sini juga kita akan menghubungkan ketiga ikatan tersebut dengan wujudnya, gitu ya. Wujudnya ketika dia wujud padatan atau solid, kemudian ketika dia cair atau liquid, kemudian ketika dia membentuk larutan atau aqueous. Jadi saya akan buatkan terlebih dahulu tabel hubungan antara ketiganya. Oke, ini dia kurang lebih tabel yang saya gambarkan untuk mengetahui hubungan daya hantar listrik dengan ikatan kimia. Begitupun kita hubungkan dengan wujudnya. Ada yang ada cair atau larutan. Nah, perbedaan antara cair dengan larutan, cair itu dia hanya satu zat, cuman wujudnya aja yang berubah, yang tadinya yang padat menjadi cair gitu ya, atau liquid gitu. Nah, kalau larutan, yang namanya larutan artinya dia telah dicampur dengan sesuatu yang kita sebut sebagai pelarut, atau biasanya pelarut universal itu air, kayak gitu. Jadi kalau larutan itu bukan satu zat lagi, misal larutan garam. Larutan garam itu artinya sudah ada garam dan sudah ada airnya. Tapi kalau misalkan cairan garam gitu ya, lelehan cairan atau lelehannya, saya lengkapi di sini. Nah, yang dimaksud lelehan garam artinya garam yang dilelehkan atau yang berubah wujudnya menjadi cair, kayak gitu. Nah, itu perbedaan antara liquid dan aqueous, atau cair atau lelehan dengan larutan. Nah, sekarang di sini saya berikan keterangan. Ketika saya memberi tanda positif, itu artinya konduktor. Konduktor itu artinya dia bisa menghantarkan listrik. Sedangkan untuk negatif di sini adalah isolator. Nah, isolator itu artinya dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pertama itu untuk ikatan logam. Nah, ikatan logam seperti yang kita tahu, dia itu terjadi antara unsur logam berikatan dengan unsur logam. Nah, jadi kalau logam dengan logam itu biasanya wujudnya itu padat, gitu kan. Jadi kalau misalkan dalam wujud padat, kira-kira bisa menghantarkan tidak? Ya, logikanya kalau misalkan besi padat bisa menghantarkan kan ya. Berarti ikatan logam ini ketika wujudnya padat, dia saya beri tanda positif atau dia menghantarkan listrik. Nah, selanjutnya untuk logam yang dilelehkan atau dicairkan gitu ya, yang tadinya wujudnya padat menjadi cair. Nah, kira-kira dia menghantarkan listrik atau tidak? Nah, ternyata dia itu bisa menghantarkan, karena meskipun dia dilelehkan, seperti yang telah kita pelajari tentang ikatan kimia, bahwa dalam ikatan logam itu terdapat awan atau lautan elektron gitu ya, yang terus-terus bergerak, yang bisa bergerak bebas gitu. Makanya ketika wujudnya cair atau lelehan pun dia bisa menghantarkan listrik. Jadi di sini saya beri tanda positif. Selanjutnya, ketika ikatan logam ini dilarutkan atau dilarutkan dalam air, nah biasanya kalau misalkan dia dilarutkan dalam air untuk logam gitu ya,
dia nggak bisa gitu, nggak bisa larut dalam air. Untuk logam sendiri kayak besi dilarutin aja, hanya besi sama air saja itu sukar atau sulit larut gitu ya. Makanya untuk larutan ikatan logam itu tidak ada. Jadi ini saya beri tanda XX di sini, bukan berarti dia itu insolator, tapi yang jelas dia itu nggak bisa gitu dibuat ikatan logam yang wujudnya larutan kayak gitu. Nah sekarang untuk ikatan ionik, nah seperti yang telah kita ketahui bahwa ikatan ionik itu terjadi antara logam yang berikatan dengan non logam. Salah satu contohnya itu adalah senyawa garam gitu kan. Nah senyawa garam atau NaCl atau natrium klorida gitu ya. Nah natrium klorida ini dia bisa ketika wujudnya padat, kira-kira dia bisa menghantarkan listrik atau tidak. Nah yang disebut ikatan ionik, dia itu berarti kan ada kutub yang lebih positif, ada yang kutub negatif. Cuman masalahnya ketika wujudnya padat, dia itu tidak bisa bergerak bebas. Karena kalau garam NaCl gitu ya, dia wujudnya kristal padatan yang kaku gitu kan. Kalau kaku, si Na plus sama si ion Cl-nya gak bisa bergerak bebas. Beda halnya dengan logam. Kenapa logam bisa bergerak bebas? Karena dalam ikatan logam itu yang bisa bergerak bebas itu ada si awan atau si lautan elektron. Jadi si elektron itu bergerak bebas. Nah sedangkan kalau di sini si bukan elektronnya, di sini itu adalah unsur Na plus atau unsur Cl-nya itu tetap posisinya nggak gerak bebas. Nah yang perlu saya tekankan lagi bahwa suatu zat bisa menghantarkan listrik ketika ada muatan yang bergerak bebas kayak gitu. Nah di sini dia tidak bergerak bebas kalau wujudnya padat, makanya dia negatif atau tidak menghantarkan listrik gitu. Atau isolator. Nah beda halnya ketika si NaCl ini diubah wujudnya yang tadinya padat menjadi cair. Kalau cair kan berarti dia lebih apa ya, lebih fleksibel pergerakannya, nggak kaku gitu, nggak tetap kayak gitu di kristalnya. Makanya ketika diubah wujudnya menjadi cair, ion Na plus sama Cl-nya bisa bergerak bebas. Nah maka di sini tandanya positif atau dia konduktor. Selanjutnya untuk ikatan ionik ketika wujud larutan, nah ketika larutan lebih jelas lagi. Larutan itu kan artinya si garam ini atau si natrium klorida ini, contohnya itu kan tadi ya, natrium klorida ini ketika kita larutkan dalam air, maka dia itu justru bisa lebih bergerak bebas antara ion Na plus sama Cl-nya, sehingga ini juga konduktor. Nah jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat ya perbedaan antara ikatan logam sama ikatan ionik, bahwa ikatan ionik itu ketika wujud padat dia tidak menghantarkan listrik, sedangkan untuk ikatan logam dia itu bisa menghantarkan listrik kayak gitu. Nah kemudian untuk ikatan kovalen, nah kovalen itu kan terbagi menjadi dua jenis, ada ikatan kovalen polar, ada ikatan kovalen non polar. Polar, dari kata polar itu pol atau kutub, artinya dia itu mempunyai kutub, kutub positif dan kutub negatif kayak gitu. Jadi kalau untuk ikatan kovalen polar itu nanti dia kemungkinan ada bagian yang cenderung positif sama cenderung negatif. Oleh karena itu dia bisa kita sebut nantinya tuh menghantarkan listrik karena ada ion-ionnya tersebut. Tapi untuk non-polar yang disebut non itu tidak kan, pol itu kutub, artinya dia tidak mempunyai kutub atau di dalam senyawanya itu tidak ada bagian yang lebih positif dan tidak ada bagian yang lebih negatif. Sehingga untuk non-polar ini mau apapun wujudnya, karena dia nggak punya bagian yang lebih positif sama bagian lebih negatif atau tidak punya muatan, maka dia itu tidak bisa menghantarkan listrik. Sehingga ini semuanya tandanya isolator. Ya untuk kovalen non-polar. Nah untuk kovalen polar, nah ketika wujud padatan udah jelas kan kalau kovalen itu kalau wujud padat ya dia si bagian positif sama negatifnya nggak bisa bergerak gitu ya, dan nggak ada gitu karena dia emang basicnya tadi bahwa ikatan kovalen itu sharing pasangan elektron. Jadi bukan dia terjadinya itu bukan karena ada serah terima, tapi sharing pemakaian dan sama. Jadi di sini dia isolator. Nah untuk wujud cair atau lelehan juga sama, karena basicnya si ikatan kovalen itu sharing pasangan elektron, sehingga
dia itu masih belum membentuk antara bagian yang lebih positif dengan bagian yang lebih negatif. Jadi belum ada, jadi di molekulnya itu belum ada. Baru dia akan muncul bagian positif atau nanti muatan plus sama muatan negatifnya itu ketika dilarutkan dalam air. Kenapa dalam air? Karena nanti air itu akan menarik bagian yang lebih positif sama negatif, sehingga mereka terpisah gitu ya. Kalau mereka terpisah, berarti ada tuh muatan positif sama muatan negatifnya dan dia bisa bergerak bebas. Nah, kalau dalam senyawa ionik, mereka tuh basicnya dalam molekulnya udah dalam bentuk plus sama min, karena mereka terjadi dengan adanya serah terima elektron kayak gitu. Makanya wujud rehan dia bisa mengantarkan. Tapi kalau untuk kovalen, karena basicnya dia itu sharing pasangan elektron, jadi belum ada pengkutuban antara yang lebih positif dengan yang lebih negatif. Makanya untuk cair atau rehan masih isolator, sedangkan ketika dilakukan dalam air baru terpisah antara bagian yang lebih positif dengan bagian yang lebih negatif. Contohnya kayak HCl. HCl itu kalau misalkan dilarutkan dalam air, dia akan terpisah karena si airnya itu akan menarik bagian H+ sama menarik bagian Cl-nya. Tapi kalau misalkan HCl-nya dicairkan atau diubah wujudnya menjadi bentuk cair, wujud cair, nah itu belum ada, belum terbentuk pengkutuban. Jadi mereka masih dalam bentuk molekul HCl kayak gitu. Nah, jadi dari sini aja kita sudah bisa jelas ya melihat perbedaan antara ikatan logam, ikatan ionik, kovalen polar, dan kovalen nonpolar. Bahwa untuk membedakan ikatan logam itu, dia wujud padat bisa menghantarkan listrik. Untuk ionik, ada larutan dan larutan yang bisa menghantarkan. Kovalen polar hanya larutan saja. Nonpolar tidak ada satupun wujud yang bisa menghantarkan listrik, karena judulnya nonpol, atau dia tidak mempunyai bagian yang lebih positif atau kutub yang lebih positif dan kutub yang lebih negatif kayak gitu. Nah, mudah ya untuk membedakan ikatan kimia dengan daya hantar listriknya juga wujudnya gitu ya. Nah, di sini saya akan berikan tambahan karena suka ada juga tuh di soal-soal ketika kita punya senyawa P atau senyawa Q gitu ya dengan karakteristik dari daya hantar listriknya sebagai berikut. Nah, biasanya dihubungkan juga dengan karakteristik dari senyawa yaitu titik gede atau titik leleh. Jadi saya tambahkan catatan untuk titik gede atau titik leleh. Nah, biasanya untuk ikatan logam kemudian ionik kemudian kovalen. Nah, baik, untuk titik gede atau titik leleh yang membedakan antara ikatan logam ikatan ionik, pasti kalau kita lihat kan dari penyusunnya saja, untuk ikatan logam itu terjadi antara unsur logam dengan logam kan, maka pasti titik gedenya dia paling tinggi. Jadi ini paling tinggi. Kemudian untuk ionik dia tinggi karena dia ada penyusunnya itu unsur logam dengan non logam. Untuk kovalen ini relatif rendah. Nah, biasanya untuk kisaran angka biasanya untuk kovalen itu dia kurang dari 100 derajat Celcius gitu ya. Bisa jadi sampai minus gitu untuk kovalen, karena kovalen itu biasanya mereka dalam wujud gas kayak gitu. Nah, untuk ionik sama logam itu biasanya lebih dari 100 derajat Celcius. Nah, jadi pokoknya kalau lebih itu dia bisa kemungkinannya untuk ionik atau untuk ikatan logam kayak gitu. Nah, nanti untuk membedakan lebih jauhnya bisa dilihat dari sifat daya hantar listriknya. Nah, nanti di sini saya akan menyediakan soal latihan terkait bagaimana sih tipe soal untuk hubungan antara ketiga ini, yaitu antara ikatan kimia, daya hantar, kemudian dengan wujud dari si senyawanya kayak gitu. Nah, untuk dari data situ kita bisa menentukan loh bahwa senyawa tertentu atau A atau B kayak gitu, misalkan kita bisa menentukan bahwa dia memiliki ikatan apa, kovalen atau ionik atau mungkin logam kayak gitu. Jadi saya akan tuliskan terlebih dahulu soalnya seperti apa. Oke, ini dia ada beberapa soal terkait hubungan daya hantar listrik dengan
jenis ikatan kimia. Dan di sini juga saya tambahkan sedikit untuk membahas faktor-faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik gitu. Jadi nanti ada di soal nomor 4 kayak gitu. Nah, langsung saja kita akan bahas bersama-sama. Di sini untuk contoh soal pertama terdapat tabel senyawa P dan K, dan kita tuh nggak tahu dia itu senyawanya apa karena nggak diketahui rumus kimianya apa gitu ya. Nah, justru kita ingin menentukan di sini bahwa jenis ikatan yang terdapat pada senyawa P dan K. Nah, di sini ada keterangan kolom pertama itu titik leleh. Kalau untuk P -115, untuk K itu 810 derajat Celcius. Kemudian dari daya hantar listrik, bahwa ketika wujudnya lelehan untuk unsur P ini, bukan unsur, untuk senyawa P ini dia tidak menghantarkan. Kemudian untuk senyawa Ki dia menghantarkan listrik. Nah, untuk wujud larutan dua-duanya bisa menghantarkan listrik seperti itu. Nah, sekarang kita mau menentukan P dan Ki itu jenis ikatannya apa. Nah, yang bisa kita perhatikan itu dari titik leleh sebelumnya yang telah saya sebutkan bahwa untuk kovalen itu biasanya kurang dari 100 derajat Celcius. Sedangkan untuk logam sama ionik itu lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi, kemungkinan pertama untuk P itu adalah kovalen. Dari sini kita tahu bahwa dia itu kovalen. Ini berarti antara logam atau ionik. Begitu. Ya. Nah, kemudian ada data tambahan. Kovalen itu kan kita tahu ada dua jenis, ada kovalen polar dan kovalen nonpolar. Nah, sekarang ingat lagi bahwa nonpolar itu tidak mempunyai kutub. Jadi, mau wujud apapun dia tidak bisa menghantarkan listrik. Sedangkan di data ini untuk wujud larutan senyawa P ini bisa menghantarkan listrik. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa senyawa P ini merupakan kovalen polar. Ya. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa senyawa P ini jawabannya ya. P ini adalah kovalen polar. Kemudian untuk senyawa Ki antara logam dengan ionik. Kita ingat bahwa yang wujud lelehan bisa menghantarkan itu adalah senyawa logam sama ionik. Dua-duanya kalau lelehan bisa menghantarkan. Namun ketika larutan biasanya logam itu tidak bisa atau susah atau sukar gitu ya untuk dibuat larutan. Maka yang lebih mungkin ionik kan ketika dibuat larutan menghantarkan listrik ya. Maka ini dari sini kita tahu bahwa dia itu senyawa ionik. Maka kita tahu Ki itu mempunyai ikatan ionik. Nah, gitu ya. Jadi cukup mudah untuk menentukan jenis ikatan berdasarkan data daya hantar dan titik di atau titik leleh kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini berikut zat yang lelehannya. Dari sini kita tahu lelehannya. Lelehannya dapat menghantarkan listrik. Coba diingat-ingat lagi di tabel sebelumnya bahwa yang wujudnya lelehan bisa menghantarkan listrik ini berlaku untuk logam atau senyawa ionik. Ya. Antara senyawa logam dan senyawa ionik. Logam itu komponennya logam dengan logam, ionik logam dengan non logam. Sehingga mana sih kira-kira jawabannya? Nah, kita lihat aja dari sini, bisa langsung. HCl dua-duanya H sama Cl non logam, berarti ini kovalen atau bukan? Na(I). Na itu natrium, natrium itu golongan logam. I ini yodium, dia di non logam. Ini betul. Jadi kemungkinan jawabannya ini. Sekarang HNO3, HNO3 itu H-nya non, NO3 juga non ya. Betul. C12, H22, O11. Nah, di situ dia itu sukrosa. Sukrosa atau kita lihat CHO ini merupakan unsur non logam. Berarti ini juga enggak. Kemudian NaOH. Nah, NaOH kalau kita perhatikan di sini natriumnya itu logam. Kemudian OH-nya itu non logam. Jadi ini juga betul sebenarnya ya. Jadi ada dua jawaban B dan E. Jadi dua-duanya betul karena dua-duanya mempunyai ikatan ionik. Di situ karena ada logam dengan non logam. Lanjut ya.
ke soal nomor 3. Soal nomor 3, di sini sistem berikut yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi dicari yang bisa menghantarkan arus listrik. Di sini ada wujud-wujudnya. Nah, yang wujudnya solid, ini kan S ini solid ya, atau padatan. Yang wujudnya padatan bisa menghantarkan listrik itu biasanya logam. Nah, berarti kalau kita perhatikan, untuk NaCl kan dia senyawa ionik, karena di sini logam dengan non-logam. Nah, kalau ionik wujudnya padat, dia tidak bisa menghantarkan listrik. Ini juga sekasus, kalium ini logam, Cl ini non-logam, berarti ikatannya ionik. Kalau ionik wujudnya padat, dia tidak bisa menghantarkan. Kemudian yang C, C ini ada C6H12O6. Itu glukosa, ini non-logam semua. Berarti kovalen kan? Kalau kovalen, kovalen itu sebenarnya kalau untuk glukosa dia non-polar. Jadi coba diingat-ingat lagi di jenis-jenis, terutama elektrolit yang gula, gula ini non-elektrolit atau tidak bisa menghantarkan listrik. CaO di sini kalsiumnya logam, oksigennya non-logam. Ionik wujud padat sama kayak Ad, berarti dia tidak bisa. NaBr di sini logam, Br-nya non-logam. Ionik juga kan, tapi wujudnya lelehan, dia bisa menghantarkan listrik karena senyawa ionik dengan wujud lelehan bisa menghantarkan listrik. Jadi jawabannya ya E, seperti itu. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, nomor 4 di sini tadi yang telah saya sebutkan bahwa kita akan membahas tentang kekuatan atau seberapa kuat atau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terhadap daya hantar listrik. Jadi di sini ada daftar senyawa dengan molaritas, ini di sini ada M ya. Kemudian M di sini itu menunjukkan konsentrasi. Konsentrasi itu kayak jumlah gitu ya. Nah, manakah pasangan yang diperkirakan memiliki daya hantar listriknya sama kuat? Jadi daya hantar listrik sama kuat di sini. Jadi daya hantar ini dipengaruhi oleh dua faktor. Daya hantar ada jumlah. Nah, biasanya jumlah ini dari M ini, semakin besar M berarti jumlahnya semakin banyak. Nah, jumlah di sini semakin besar, maka daya hantarnya semakin kuat. Ya, kemudian faktor yang kedua itu dari ion atau si partikelnya. Nah, kalau si partikelnya semakin banyak, maka daya hantarnya semakin kuat juga. Gitu. Ya, jadi ada dari jumlah si molaritas ini. Molaritas ini kita sebut sebagai konsentrasi. Sebenarnya nanti kita bahas molaritas itu di kelas 10 semester akhir gitu. Cuma di sini pengenalan saja. Bahwa molaritas itu menunjukkan jumlah, semakin gede nilainya maka semakin banyak jumlahnya. Kemudian untuk selanjutnya partikel-partikel ini ketika dia si senyawanya dalam bentuk larutan, maka apakah dia mengalami ionisasi atau enggak? Karena kan larutan elektrolit itu bisa mengantarkan listrik ketika dia bisa membentuk ion dan ionnya bisa bergerak bebas seperti itu. Nah, di sini karena enggak ada keterangan wujud apa, semuanya berarti dianggap larutan, ya. Kemudian dari molaritas, kalau kita perhatikan ini sama molaritasnya 2M. Jadi kita lihat faktor yang partikel ini kita harus pandai-pandai membuat ionisasi. Jadi untuk H2SO4 kita harus bisa membuat ionisasinya, dia terpecah menjadi apa saja. Karena di sini ada H sama SO4, H-nya dipisahkan. Jadi 2H ditambah SO4. Kayak gitu aja enggak apa-apa. Jadi jumlah partikelnya di sini, karena di sini 2 dan di sini ada 1, sebenarnya SO4 di sini kan ada angka 1 cuman enggak ditulis, maka jumlah partikelnya ada 3. Kemudian untuk NaOH ini kalau kita pecah jadi Na sama OH. Ini sama-sama satu, maka partikelnya ada 2. Yang tadi kenapa ada 2 di sini? Karena di sini H2, artinya H-nya ada 2 jumlahnya, kayak gitu. Kemudian H2SO4, dia menjadi 2K sama SO4. Kita hitung 2 tambah 1, jumlah partikelnya ada 3.
Kemudian COMH 22 kali ini rumus apa? Ini sebenarnya rumus urea. Jadi kalau urea itu dia merupakan non elektrolit atau dia tidak menghantarkan listrik. Jadi kalau misalkan dia dilarutkan dalam air, ya dia wujudnya enggak membentuk ion 2 kayak ini ada plus sama min. Jadi untuk urea ini dia ya udah aja dia itu molekul urea saja karena dia non elektrolit. Maka jumlah partikelnya hanya satu saja. Karena dia tidak mengalami ionisasi gitu. Ya. Nah, sebenarnya kalau ada di hafal kalau saya lengkapin itu plus 2 min. Plus min. Plus 2 min. Tapi kalau misalkan ada-ada tidak hafal enggak masalah, yang jelas ada-ada bisa meletakkan angka yang di depannya saja gitu. Karena plus min plus minnya itu enggak ngaruh kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat yang memiliki daya hantar listrik sama kuat, ya udah yang jumlahnya sama yaitu 3 dan 3 H2SO4 dengan K2SO4. Jumlah partikelnya sama, kemudian konsentrasinya juga sama. Kalau berbeda konsentrasinya, kita kalikan nantinya, ya. Jadi kalau misalnya di sini 2, di sini 1, berarti nanti 3 kali 2 6 totalnya. Kemudian untuk yang ini 3 kali 1 3 kayak gitu. Tapi karena di sini semuanya sama untuk M-nya, maka ya sudah kita lihat dari jumlah partikelnya saja. Nah, kayak gitu. Jadi itulah tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan daya hantar listrik gitu ya. Nah, mudah-mudahan materi kali ini, di video kali ini bisa adik-adik pahami dengan mudah gitu ya. Silakan adik-adik bisa mencoba berlatih lagi tentang soal-soal yang ada hubungannya dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa like video ini. Dan apabila adik-adik masih merasa kebingungan, silakan adik-adik komen di video ini. Dan terus pantengin channel YouTube Belajar Lakuin Genius dengan cara subscribe channel YouTube tersebut dan nyalakan tombol notifikasinya dengan mengklik tanda atau tombol lonceng gitu ya, supaya adik-adik bisa melihat updatean video-video terbaru dari Belajar Lakuin Genius. Nah, saya Dea Santika Rahayu pamit undur. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa lagi di video-video yang lainnya. Bye-bye.